Tengok ni, kek tapak kuda yang premium. Tamak tak aku? Beli sekali empat. Sebab dia ada free sebenarnya. Kalau kau beli satu, free satu. Nampak tu. Ya Allah, ini Nutella dia yang ada apa? Ada crunchy. Ini yang ada pinky-pinky ni. Aduh. Aku tak suka makan benda-benda macam ni. Tapi Zika ni punya memang sangat sedap. Sebab dia pakai barang mahal tu. Sebab aku suka. Dia bukan pakai benda cikai-cikai cak ayam. Tidak. Dia pakai semua yang betul-betul premium. Yang mahal. So, nak jadi kita punya darah daging, biarlah yang elok. Sekejap kita buka. Hello kesayangan. Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat ayam belada. Kita buat 2 ekor ayam. So half-half lah. Separuh kita goreng dulu, garam kunyitkan dia. Lepas tu barulah kita marinate lagi sekali. Okay. Eh, nak pergi mana kau ni? Duduklah diam-diam. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat. Asal buat story nak buat-buat baik kan, tak payah. Macam ni kan kita selama hidup ni. So, jangan nak jadi manusia fake. Jadi-jadi diri sendiri yang bodoh-bodoh, ya. Yeah? Sekarang ni aku pun dah jadi manusia yang, aku ni memang manusia baik. Tapi aku dah tak nak jadi manusia yang baik sangat. Sebab manusia sekarang ni tak reti berterima kasih, ya. Yeah? Ha, gitu. Okay, sementara kita nak bolak-balikkan ayam ni. Macam hati kau yang dah dibolak-balikkan tu. Sekejap kau kata kau okey, sekejap kau tak okey. Kau sendiri tak tahu dengan hati kau. Itu susah kita nak cakap ya. So sekarang kita nak blendkan cili besar. Kita ada cili padi. Barulah namanya makan ya. Kalau makan benda pedas ni, barulah kita kuat dalaman kita. Bawang kecil, bawang putih. Okay. Selalu kat KM makan blend kering. Tapi hari ni saja. Sajalah. Kita tukar-tukar selera. Yeah. Tu dia ayam kita. Saya tak nyai itu. Itu. Setumiskan belacan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kena tahu satu hal eh. Belacan kalau tak ada, boleh bercerai tau. Bercerai. Tahu? Tu dia. Sedap ni bau. Sampai rumah jiran bau eh. Nayo. Masuk gula merah sikit. Gula merah ni yang Kak Nona bawa dari Thailand. Patutlah orang-orang jantan suka hangat pi Thailand noh. Adalah yang benda sedap tu. Ni, asam keping. Bukan asam keping, asam keping. Asam keping. Okay, biarkan dia masak dengan api yang sedang. Sampailah had dia punya minyak tu terbit, no? Tak faham, tak apa. Saat ni yang tanya. Siapa-siapa lagu, ha? Ha, tanya. Ha, terbit tu apa dia? Nak menyanyi salah. Okay, ni dah garing elok lah ni. Ni maknanya dah masak kan. Cantik dah kilat. Cantik dia. Masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengah puasa ni kan. Memang kita tak boleh rasa kan. Tapi kau agak-agak lah. Jangan bangang-bangang. Walaupun tak boleh rasa. Kita letak garam ke, letak aji ke, letak gula ke. Berpada-pada. Ya. Kalau kau tengok makanan kau banyak macam ni tadi kan. Kau ambil garam sambil selawat. Supaya Allah jaga engkau. Ya. Bukan dia jadi termasin ataupun jadi tertawa. Tidak.
Jadi bila kita buat satu-satu benda tu, kita beringat-ingat. Dalam kehidupan juga ya. Buat satu-satu benda tu beringat. Jangan main tarah je. Bodoh-bodoh. Ya, sweet darah. Kau penat ke, apa ke, tak ada tenaga ke, makan je sweet dara. Kau penat pun, muka kau tetap akan glowing sebab peredaran darah tu jalan elok. Dia jaga setiap urat-urat besar kau tu, dia jaga. Sudah kelalu semua kita punya urat ni, daripada urat kecil, urat besar, urat belikat, yang dah naik urat. Dah naik urat tu, faham tak macam mana? Sebenarnya.